Tak lah. Punya pelah tu. Kita dah lah duduk itu kadang tak ada siapa nak handle depa ni budak-budak lagi mat. Dia suruh tinggal pula kan. Tinggal memang kami tak tinggal walaupun bukan kawan kami ke. Geng, assalamualaikum, welcome back lagi ke channel aku Wan Mija. Yeah, geng, kembali lagi ke channel YouTube aku yang baru menonton, yang belum masuk geng, jangan lupa subscribe geng, turn on notification untuk video-video aku lebih menarik geng. Okey, ha ni baju yang aku pakai ni geng. Ni iklanlah sikit. Baju yang aku pakai nampak ni baju EFI comeback. Okey, 2024 special edition geng. Okey, 500 lain saja. Sekarang ni ada 40 lain saja ready stock dekat TikTok Shop dan Shopee Shop aku geng. Dan tulisan warna putih ni glow in the dark geng. Okey. Ha. Ada 40 lain dah. Dapatkan sekarang. Okay. Alright geng, untuk video kali ni, ha, lain sikit. Okey, ikutkan video ni aku tak mau post. Tapi aku post juga sebab video ni dah lama. Okey, tahun lepas bulan 11 silap aku video ni, aku ride ke Perlis. Dalam video ni yang kemalangan, okey, dia suruh aku post juga video ni. Okey, disebabkan dia tengok bukti lah ataupun kemalangan dia macam mana. So dia suruh aku post. Alhamdulillah geng, masa yang insiden tu, okey, nama dia Angah. Okey, dia sudah sihat. Masa insiden tu dia 50-50 geng. Okey, memang 50-50. Dia koma sebulan dekat hospital. Koma tak sedap apa. Aku sebab aku ada post dekat story. Masa sendiri chat aku dekat IG lah, dia DM aku, dia beritahu okey, dia lah yang insiden tu. Ada cerita lah dekat aku kan, dia insiden apa semualah. So dia nak aku post video ni lah. So alhamdulillah owner dah sihat dah. Cuma dia tak puas ingat lah. So aku post video ni ha, disebabkan dia lah. Dia bagi on, aku pun on lah walaupun dah lama dah geng. Okay, apa-apa layan dulu. Geng, motor problem lah. Aduh, ni masalah. Masalah apa ni? Ada ni, dia orang nak pergi kolam sana. Relay pun cun. Aduh, motor tak hidup api. Semua tak ada api, tak langsung. Api kosong. Duk rasa macam apa dia? Tak terpuncuk, tak terpuncuk. Hidup ah. Ha. Mari dekat kedai ni, kedai tu mulai dia tak mau tolong kita sebab tak, dia pun tak tahu punca. Lelah kita cari. Jumpa punca kita. Lelah. Sui. Wayar sui. Tonggak. Manja nam di. Oh. Pening oh nak cari punca. Kalau macam ni. Okey. Saya nasib baik. So, jom. Gerak tu. Okey ah. Saya ah. Selama ni. Wah, baca, kena baca doa Wan. Sebab tak baca doa tadi kan. Ha, baca bismillah lagi. Katakan macam doa. Amin. Okey. Okey, jom boleh ya. Wan. Jangan tak terpunca oi. Ni cari nanti baik jumpa. Hai, nanti baik punca geng. Jumpa. Okey, nak jadikan cerita masa kami ke Perlis tu. Okey, sehari itu dia 7 kilo nak exit lalu start. Ha, lagi 7 kilo, 5 kilo macam tu. Kami dah nampaklah satu grup ni dari accident. Okey, depa ni bayar-bayar dalam bawah 20, bawah 19 macam tu. Okey, mudah lagi. Aku pun patah baliklah. Lepas tu aku nampak keadaan depa ni macam orang kata dia jadi blur ke tak ni. Dia jadi macam tak pernah lalui keadaan macam tu. So depa ni tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa keadaan. Orang kata tak tahu nak handle macam mana keadaan tu kan. Aku pun pernah lalui dia dulu. Okey, kadang-kadang kita member kita accident depan kita, kadang-kadang kita jadi macam blur.
jadi hang. Aku nampak depa ni macam tak tahu nak buat apa. Sekumpul nanti aku pergi tengok keadaan, memang teruk geng. Okey, Mansur tu memang darah kat telinga ni memang keluar bila muka, memang tak sedap lah. Okey, aku pun apa lagi kau yang boleh lah, yang kau yang boleh mai. Alright. So apa lagi yang pun tengok video ni. Kita tolong orang insiden. Allahu akbar. Weh, tolong jaga jalan tak, takut orang ambil tambak. Macam aku nak kor. Hello. Ya ya. Okey okey, baiklah baiklah. Okey. Ada apa link kaki ke? Okey. Ada IC. Oh. Ada kat dia. Ampo tak ada visa apa gunting apa tak ada. Apa dah? Beling mau ke depan. Betul. Dah masak pak. Allah dah lek. Tahan tahan tahan. Kamera kamera duk ni. Tunggu tunggu tunggu. Tunggu tak angin mula mai. Ya Allah. Tunggu tunggu tak. Ya Allah. Wei monti ni. Oh. Dah dua. Dua. Itu kami duduk belakang. Yang ni di bawah. Tunggu halo. Allah buat apa? Tunggu tak tahu. Duduk 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 ah ah duduk dulu. Angah duduk dulu tau. Kami ada, kami tak di mana. Noh. Hantar bak dah, hantar hantar. Kami dah apa? Kuat kuat hang kuat kuat. Kami tahan kuat. Oh, kami. Hai sini. Hadir dah. Kan boleh main first kali dia saman budak-budak yang tak lengkap, mesti dia akan settlekan masalah dulu. Hei, polis pun ada hati juga, ada perasaan juga, dia tengok keadaan kan, dia tengok situasi macam mana, takkan tu nak saman orang kan, tidak ha, dia tengok keadaan macam tu, takkan tiba-tiba saman. Jaranglah aku dengar kalau kes insiden-insiden polis main berhenti saman orang yang tak lengkap dulu. Hei, mesti dia buat kerja dia, jaga jalan, handle orang kata kemalangan tu. Aduh. Tinggal yang komplit je, ada orang seorang-seorang. Apa kau? Tak tinggal. Ini pak jerawat. Ini pak jerawat. Okay, yang menampak yang baju hijau tu, yang tu adik dia geng. Okey, adik mangsa yang insiden tu Angah. So pun dah lampau dia tanya, macam mana? Okey, aku ni tak sampai hati nak tinggal. Walaupun aku kena halau, tapi aku tak sampai hati nak tinggal. Walaupun tu bukan kawan aku, aku pun tak kenal, memang tak sampai hati lah. Okey, sebab aku tahu tengok keadaan tu, abang dia tu 50-50 man. 50-50. Weh, kamu tengok tu memang kamu tak sampai hati nak tinggal. Aku pun tak mau tinggal. Awaklah yang polipas tu boleh cakap macam tu. Dia takkan tak tengok keadaan kawan tu duduk kelupuk. Kalau aku tinggal tu, tak silap aku naik tengah jalan. Sebab kamu tengok masa dia kelupuk tu, tengok masa kami tinggal tu, kami tak cakap apa-apa, kami tak kontrol dia. Memang dia kelupuk tangan sampai pusing ke belakang. Kalau kami tak kawal, memang tangan dia boleh patah. Tak silap dia boleh terguling atas jalan. Nak nasihat apa orang kata, belakang lah, belakang cerita lah.
Kalau dia pun ni salah sekalipun belakang catatan, yang penting first kita bantu dulu apa yang patut. Ya bina. Ya boleh nak main-main, boleh nak main-main baby. Apa punya pelah tu? Kita dah lalu. Itu kadang tak ada siapa nak handle depa ni, budak-budak lagi mat. Dia boleh nak halau kita. Dia suruh tinggal pula kan. Suruh tinggal pula. Kami tak kisah polis ke mat, tapi mata dalam paru-paru ke. Teruk ke. Okey, tak tinggal memang kami tak tinggal walaupun bukan kawan kami ke. Tapi kami mai, kami nampak. Kami takkan tinggal memang. Sampai belum mai pun kami tinggal. Tidak macam tu. Tak ada siapa nak tolong dah. Depa dah tak reti. Tinggal. Biar nak kena saman pun kena. Duduk lah. Duduk sampai yang belum main. Bagi duduk tengah res. Biar nak. Banyak lepas ni naik motor, banyak ada dah. Kau nak jadi tu tak tahu kan. Eh pun panam tak elok lah. Duduk motor kan? Orang tengah duduk separuh macam tu dah. Duduk kelupong macam tu dah. Duduk main cakap macam tu. Motor tu bukan cakap macam tu. Keadaan sekarang tak perlu cakap macam tu. Kau teruk kot. Jom. Alright, jom. Gerak tu. Semoga adik tu dipundahkan segala urusan dan sihat. Aku harap macam tu, geng. Okay. So, aku tak lepas nak pergi Kuala Batas kot silap aku. So, jom. Okay. Alright. Ya, elok. Bawa-bawa macam elok. Dengan gerak lah, kan? Tepat. Abang-abang plus kan, paklong-paklong plus ataupun yang pekerja-pekerja awam ni, okey, lebih orang kata telitilah sebab kita beruniform. Kita orang kata beruniform ni untuk apa? Untuk jaga, orang kata jaga orang awam, okey, jaga pekerjaan kita lah. Okey, orang kata hero lah, hero kita. So apa-apa first kali pun kalau ada kemalangan dekat mana-mana ataupun budak-budak kau tak kisahlah. First kali janganlah orang kata nak kata dekat depa ni kan. Kita nak sihat tu, nasihat belakang cerita lah. Okey, jebakan cerita lah, tengah duduk kat depa ni, tengah orang tengah hisiden tu, nak cakap macam tu. First kali kita bantu sebab kita pakai uniform. Okey, apa tugas kita? So yang tu biar belakang cerita lah, atas salah depa ke, silap kat mana pun kita pun tak tahu. Okey, sebab kita tak nampak daripada mata kita. Kalau kita nampak daripada mata kita, tak apa, kita nak kata lebih betul tak? Aku pun tak nampak dari mata aku tak mau kata lebih. Tapi first kali aku tengok keadaan, aku nak bantu dia. Okey, aku nak tolong dia. Thank you.
geng. Hoi, lancun. Okey. Sekarang ni dah ada dekat Katet. Kodiang kot. Kodiang kau apa nama tempat ni aku tak tahu. Okey. So, tunggu depa lagi. Lancun, Mat. Mai. Okey, kita sampai, sampai. Pejuang-pejuang kita. Fighter-fighter kita. Jalan-jalan sekali keluar. Sekali keluar ha, apa pakai je. Ngangam lah minyak. Minyak tu boleh habis lah. Okey, para-para pejuang WM. Iya. Tu dia. Para pejuang. Para pejuang. La ilah. La ilah la illallah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Okey, sekarang ni tunggu hujan. Nanti sikit lagi kita akan gerak. Alright. So, jom. Kita dah sampai dekat homestay. Okey. Yo, ni homestay kami. Tu dia gelapnya kelam. Gelap sikit homestay kami. Dah pergi orang yang dah buka 7 dah. Kita keluar pergi apa? Pukul 4. Ada masalah tu, masalah ni. Tolong budak-budak tu. Tengah ada GPG buat robok. Macam-macam. Okey, macam-macam noh. Alhamdulillah sampai juga. Alhamdulillah. Okey, sampai juga. Ya ni. Ah, betul dah polis tu mai. Oi, mentah tu mai. Tembak tu. Tak boleh mana yang tak lengkap tu tak apa lah, jalan tinggal lah 2-3 orang tu kan ni. Ah, memang teruk dah. Ah, memang teruk dah tu. Oh, tengok. Dia tak kat kamat 3 kali. Jangan kat kamat ni. Ha. Ha, gitu. Ha. Nak tak buang kopi. 2-3 orang. Nanya kawan lupa orang pegang tangan. Hei. Kalau teringat hilang aku dah lupa tak tengah jalan. Oh, jangan. Jangan. Bahaya. Darah dah keluar kat telinga kiri kanan. Hidup pun keluar. Oi, memang tadi orang kata 50-50 aku pun tak tahu keadaan dia. Tak tahu tunggu dia punya DM aku, depa DM aku aku dah beritahu kalau depa apa-apa masalah, apa-apa yang update lah, suruh update lah. Okey, pasal Mansor tu. So depa akan DM aku tengoklah macam mana geng. Aku pun tak tahu keadaan Mansor macam mana. Hai. Memang teruk. Memang teruk walaupun bukan depan kami. Kami main tu memang dah jatuh dah. Okey. Depa insiden depa sendiri, bukan insiden dengan orang lain kereta dah tak. Dengan depa sendiri. Kami pun tak tahu macam insiden. Nah, walaupun nak kata lebih-lebih pun tak boleh kata lebih kan, kita pun tak tahu. Ha, janji orang kata first tolong buat patut dulu. Okey. Ha, nak kata apa? Kemudian. Tak beringat kau nak nasihat ke kemudian. Ha, yang penting main tolong buat patut dulu. Bukan bimbing-bimbing aku kata macam tu. Hai. So, tak apa. Kita sambung untuk vlog esok pula, geng. Okey? Jom. Untuk pembelian barang awal Mio dan aksesori motor boleh dapatkan di T-Shop Shop, Shopee Shop dan IG Shop. Untuk tengok banyak lagi konten yang menarik, jangan lupa follow semua akaun, okey?